Kurang dekat. Lebih dekat lebih asik. Cik aja deh. Oke, lebih asik. Halo semua. Balik lagi di channel gua. Di video kali ini gua akan nge-review ini nih. Squire Starcaster. Oke. Ini Squire Hollowbody atau dia sih titisan dari Fender, asik titisan atau tadinya Fender nih, cuman emang ada brand nomor 2 nya yaitu Squire ya, kayak kebanyakan ada Fender Stratocaster, ada Squire Stratocaster, Telecaster, Mustang dan seterusnya, dan ini ada juga Fender Starcaster, tapi ini versi Squire nya ya. Ini Squire Starcaster Classic 5. Classic 5 itu adalah series classic seriesnya dari Squire. Jadi kalau untuk urutan harga itu kualitas tertingginya atau series tertingginya Classic 5 gitu. Sama kayak Fender itu misalnya kalau Amerika ada American Vintage Reissue, kalau di Meksikonya juga ada Mexico Classic Series, Jepang juga ada Jepang Classic Series. Kali ini Squire Classic 5. Oke. Okay. Cuma yang membedakan Squire Classic itu dia radiusnya tetap 9,5. Jadinya untuk memainkannya lebih nyaman dan asoy. Oke. Okay. Jadi pertama kali gua upload di Instagram nih gitar ini, banyak banget teman-teman yang komen, "Bang, review bang, review." Oke, gua review jadinya. Oke, langsung aja ya kita review ya. Ini Squire Starcaster, warnanya natural nih. Dia hollow body ya. Jadi ini adalah series hollow body-nya dari Squire atau Fender. Ini buatan Indonesia tahun 2019. Jadi yang punya gitar ini baru beli 2 hari yang lalu, langsung dijual ke sini. Nah, sekedar mengingatkan lagi buat teman-teman yang mau jual gitarnya, boleh ke gua, ke Bang Bong Musik Bekasi, langsung aja ke Instagram. Kita jual beli gitar ya, gitar bekas Bang Bong Musik Bekasi. Oke. Okay? Langsung aja ya, ini dari pick up neck. Dia standar hollow body sih. 3 switch, volume-volume tonton, humbucker-humbucker. Terus dia pakai fixed bridge tune all machine gitu, itulah. Terus bentuk headstocknya sih agak-agak kocak gitu. Terus tuning machine-nya dia pakai model klasik nih. Vintage kayak Luzon vintage gitu. Oke, okay, overall. Oh, yang bikin aneh lagi, neck-nya dia pakai maple ya. Kebanyakan gitar hollow body itu kan rosewood tuh atau ebony atau apa, tapi ini maple. Jadi kita cobain aja ya. Jadi benar-benar offside banget sih series ini nih. Ini pick up neck ya. Terus pegangannya ini berasa kayak strato sih menurut gue sih. Jadi pegangannya udah feel-nya ya udah gua banget sih, karena gua hidup di sekitaran Fender Strato Telecaster, pokoknya di keluarga besar Fender Squire gitu. Jadi pegang ini ya udah kayaknya udah nggak perlu beradaptasi, ini udah langsung kena. Asik juga.
Jadi nggak berasa mainin hollow body sih menurut gua jadinya dengan neck yang maple gini dengan soalnya ini senar 09 sih bawaannya sih jadi lebih crunchy gitu jadi soundnya. Asik-asik. Ini pickup middle ya. Overall sih berasa gue pegangannya ini sih start banget jadi langsung terhipnotis dengan pegangannya ini jadi ngerasanya ibarat kata lo baru pertama kali lihat model offset gini pas mainin rasanya kayak udah nyaman aja kayak udah deket seolah-olah udah kenal banget sama ini gitar padahal gue pertama kali pegang ini gitar jadi buat lo yang biasa mainin Fender Squier atau sejenisnya nggak kaget mainin ini bridge. Kita kasih drive sedikit ya. Oh ya, gue pakai ampli Yamaha THR-10, oke? Dari neck dulu. Buat lo yang lagi pengen nge-explore sound gitu sih, oke banget sih. Oke banget sih, lo dapet suasana hollow body-nya, sound-nya gitu, lo bisa playability pegangannya ini pasti lo udah familiar banget sih, gua rasa sih udah sekali kena touch, oh iya, dan terus pakai maple neck jadinya gimana ya, sound-nya lebih crunchy, pegangannya enak tapi lo ngerasain hollow body-nya jadi, so far lo harus cobain. Middle. Bridge. Anjir, wajib cobain sih. Jadi lo bisa ngerasain suasana yang seolah-olah nggak pernah lo lihat tapi pas lo pegang berasa dekat. Anjir banget sih. Oke. Ya, demikian dulu review dari gua ya. Review singkat tentang Squier Starcaster ini. Kalau teman-teman minat atau mau nanya-nanya tentang gitar ini bisa langsung ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Jadi jangan tanya di sini, Bang, ini berapa duit? Masih ada gak, Bang? Atau misalnya, Bang, beli di mana? Atau lebih baik langsung ke Instagram aja. Bang Bong Musik Bekasi, keterangan lengkap semua di situ katalognya. Andai kata lo mau jual gitar, lo mau apa, langsung ke saya aja.
persyaratannya cuma satu, original only. Jadi kita hanya menjual jual belikan produk original berkualitas, oke? Kalau teman-teman yang mau nanya silakan nanya aja, nanya seputar gitar silakan di kolom komentar di bawah ini. Kalau pertanyaannya bagus dan emang menarik bisa gue jadiin topik di video, jadi bisa gue bahas kupas tuntas. Atau mau minta review gitar apa silakan langsung tanya aja, efek apa seputar gitar silakan silakan. Oke, thank you, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi mau penasaran dengerin soundnya dari Starcaster kira-kira seperti ini. Oke, thank you, ciao.